Ranjang di kamar hotel ini menjadi saksi bisu perbuatan sadis seorang wanita berparas cantik inisial AST yang nekat memotong alat kelamin teman kencannya berinisial OG di salah satu kamar hotel di kota Sibolga, Sumatera Utara. Pasangan yang bukan suami istri ini awalnya menginap di hotel tersebut. Untuk memuluskan niat kedua pasangan ini berbuat mesum, mereka pun membohongi karyawan hotel. Mereka mengaku datang dari kota Padang Sidimpuan, hendak bepergian ke Pulau Nia. Berhasil membohongi karyawan hotel, pasangan ini pun masuk ke dalam kamar. Lantas, kenapa alat kelamin teman kencannya dipotong oleh wanita berparas cantik ini? Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja dalam keterangannya kepada pemburu berita menjelaskan bahwa motifnya adalah karena korban mengancam teman kencannya akan menyebar video perbuatan mesum mereka berdua. Wanita ini pun lantas tersinggung dan menolak diajak berhubungan intim oleh korban. Kini korban meradang kesakitan dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Meta Medica Sibolga atas perbuatan nekat wanita berparas cantik ini. Demikian tim liputan IJT News Sibolga Tapteng melaporkan. Killing me, thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities, so do better.